Polres Malang, Polda Jawa Timur tangkap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan di sebuah rumah kosong di Desa Kasin, Malang, Jawa Timur. Tersangka yang diketahui berinisial AM merupakan seorang residivis dalam kasus serupa yang bebas pada tahun 2016 lalu. Wakapolres Malang, Kompol Anggun Dedi Isworo mengatakan, awalnya korban diajak untuk membeli miras, setelah itu korban diajak ke sebuah rumah kosong untuk meminum miras tersebut. Selang beberapa saat, tersangka melakukan aksi bejatnya dengan menyodomi korban dan mengancam akan memukul korban bila korban memberitahu orang lain atas perbuatan tersangka. AM kini diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kata tersangka kemudian meminta tolong menemani tersangka. Yang mau adalah adiknya, si korban tersebut, menemani tersangka untuk membeli minuman alkohol. Setelah itu diajak lagi ke gubuk. Nah, di gubuk itu dioplos. Alkohol mirasnya itu dioplos dengan minuman ini, suplemen. Setelah dioplos baru si korban oleh tersangka dibawa ke rumah kosong. Nah, di rumah kosong itulah akhirnya terjadi pencabulan. Karena si korban merasa terancam, diancam sebelumnya oleh tersangka, apabila tidak melakukan yang diinginkan oleh tersangka, nanti akan dibunuh. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.